Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Fizi Ali dapat jumpa anaknya. Ini reaksi Shakila Hariri. Kalau boleh, tidak mahu anak terkesan dengan perbalahan membuatkan pelakon Shakila Hariri terbuka hati menyatukan kembali bekas suami iaitu Fizi Ali dengan bermata hati mereka. Malah Shakila atau Nurul Shakila Muhammad Hariri 35 berkata dia juga sebenarnya ingin menemukan Fizi dan anak mereka iaitu Aminah Sofia secepat mungkin. Kalau ikutkan hari ni saya nak bawa Aminah jumpa bapanya, namun keadaan ni tak bersesuaian dan tak bagus untuk dia yang baru berusia 5 tahun. Apabila dikata nak jumpa anak, saya gembira dia akan ambil pada 1 Mac ini. Sebagai ibu, saya biarkan dia ambil. Lagi cepat dia ambil pun tak mengapa, katanya kepada M-Star. Shakila berkongsi perkara itu ketika ditemui di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada selepas sebutan kes tuntutan Hadana pada pagi Khamis. Ditanya mengenai 4 hari Fizi dibenarkan bersama Aminah, Shakila enggan mengulas perkara tersebut. Sebaliknya, Shakila berkata dia membuat keputusan itu bagi melindungi dan menjaga kesihatan mental Aminah. Kenapa 4 hari saya tak boleh kongsi? Hanya dia, Fizi, tahu mengapa. Apa boleh saya cakap keputusan ni untuk anak saya? Saya tak kisah orang lain. Saya kena buat ni untuk jaga kesihatan mental Aminah. Saya tak mahu dia terkesan dengan keadaan dan kesalahan ibu bapanya. Saya tak mahu perkara ini berpanjangan, katanya. Sebutan kes Hadana kekal yang difailkan Fizi akan didengar semula pada 19 Mei depan. Fizi memfailkan tuntutan Hadana terhadap Shakila pada 15 Disember tahun lalu. Katanya tindakannya memfailkan Hadana bukan untuk berebut anak, sebaliknya ingin anak perempuannya itu mendapat kasih sayang sempurna. Fizi dan Shakila bernikah pada 18 Januari 2018 namun mengumumkan perceraian pada Disember 2021. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.